Ada beberapa hal yang saya cermati dari kota Mekah ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an yang semalam kita bahas ya. Rasulullah SAW. Engkau akan menyaksikan para pengembala kambing yang miskin, telanjang kaki, telanjang dada, itu akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi mengalahkan tingginya gunung. Apalagi Masjidil Haram. Kita lihat kemudian bangunan-bangunan di sekitar. Bisa lihat ada satu monumen mirip dengan All Seeing Eye. Ada Tugu Atom dan Tugu Baula di Jeddah. Dan juga ada Faisaliyah Tower. Imam Mahdi yang nanti akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mujaddid, sebagai reformis, ya, bukan nabi dan rasul, beliau akan melakukan tugasnya pertama kali itu tadi. Yang membersihkan. Bapak Ibrahim, Allah, ini keutamaan yang pertama dari kota Mekah. Kenapa Mekah menjadi titik tolak dakwah Tauhid? Manusia yang pertama, Nabi Adam dan juga yang pertama turun ke bumi, dan juga Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ya. Baik, keutamaan lain yang Allah berikan kepada Mekah, kenapa menjadi titik tolak dakwah Tauhid yang pertama? Ya, bagi umat manusia, sejak Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam, adalah karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai kota suci. Itu tadi, karena lurus dengan arus Allah, maka sucinya arus Allah hadir di tanah suci Mekah. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Inna hadzal balad haramahullahu ya makhlaqas samawati wal ard, fa huwa haraman bi hurmatillah ila yaumil qiyamah." Sesungguhnya negeri ini, Mekah, Allah sucikan dia di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maka dia akan tetap suci dengan kesucian yang Allah ciptakan berikan hingga hari kiamat. Allahu Akbar. Maka haram hukumnya orang-orang kafir. Aduh, boleh nggak menyebut kafir nih? Boleh ya, baik sekalian. Yang melarang kita menyebut kafir itu tidak paham apa arti kafir ya. Bapak Ibu, kafir ini sebutan yang paling lembut dari Allah pada orang yang tidak menerima Islam sebagai agamanya dan fitrahnya. Apakah sebutan kafir ini ekstrim? Tidak. Kafir ini dari bahasa Arab, dari kata kafara yakfuru kufran, itu perbuatannya, yaitu ingkar. Ya, orang yang mengingkari Islam sebagai fitrahnya disebut kafir. Petani juga disebut kafir di dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena pekerjaannya menutup lubang yang dibikinnya sendiri. Ini mohon maaf iklan dulu Bapak Ibu ya. Sinetron aja ada iklannya ya. Baik. Nah, maka orang yang ingkar kepada Allah disebut kafir karena dia menutup fitrahnya. Islam, karena fitrah manusia Allah ciptakan dalam keadaan Islam. Barusan kita lihat bagaimana Allah mendesain kita sebagai makhluk yang terbaik dengan satu rumus yang sama, dengan rumus yang sama, yaitu tauhid. Ya, tauhid. Betulkah tauhid Bapak Ibu? Coba kita lihat. Ya, tadi yang kita lihat tayangan yang tadi mengingatkan kita kepada tauhid rububiyah. Inna Allah Rabbul Alamin. Sesungguhnya adalah Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta dan pemelihara alam semesta. Bapak Ibu, mohon maaf, saya tidak bermaksud mengadakan hal-hal yang lain, cocok lagi tidak. Tapi coba kita lihat kalimat Inna Allah Rabbul Alamin. Hitung kalimat ini, jumlah ini, dalam bahasa Arab disebutnya jumlah, terdiri atas berapa huruf? Abaikan tasydid dan sukunnya. Hitung ada berapa huruf? Berapa huruf Bapak Ibu? 16 ya? Betul 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Betul Pak? 16 Pak? Ibu-ibu terlihat? Baik, ini ada 16 huruf. Angka 1,618 yang menipi konstan, angka unggulan, rumus Allah menciptakan alam semesta, mendesain segala isinya, itu dengan 1,618. Jumlahkan angka ini. 1 tambah 6, 7. Tambah 1, 8. Tambah 8, 16 juga kan? Sama, 16. Jumlahkan angka 16. 1 tambah 6, 7. Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari?
7 hari. Bumi ada berapa lapis? 7. Langit ada berapa lapis? 7. Kita tawaf berapa keliling? 7. Subhanallah. Keajaiban demi keajaiban Allah perlihatkan. Inilah tauhid rububiyah. Maka Allah pilih Mekah sebagai titik tolak dakwah tauhid bagi dakwah yang pertama, ya. Dan manusia yang pertama disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini kesucian yang apa keutamaan yang kedua dari kota Mekah. Allah sucikan Mekah di mana kesucian arus Allah hadir di kota suci Mekah. Maka ini menjadi alasan kenapa Al-Makkah Mukarramah disebut masjidnya disebut Al-Masjidil Haram dan disebut dengan kota haram. Keutamaan yang kedua dari Masjidil Haram dari Mekah adalah Mekah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW harus pergi meninggalkan Mekah untuk hijrah demi menyelamatkan iman dan Islam umat Islam saat itu dari penetrasi kafir Quraisy. Ya, di Mekah Rasulullah SAW selama 13 tahun melakukan dakwah tarbiyah fardiyah yang membentuk individu-individu Muslim dan mereka susah untuk dipersatukan menjadi umatan wahidah. Nah, di Madinah. Periode Madinah ini menjadi fokus kepada takwinu umat al-Islamiyah, umatan wahidah, membentuk umat yang satu. Nah, ketika berangkat pergi meninggalkan Mekah, Rasulullah SAW bersabda, Wallahi demi Allah, innaka la khairu ardillah, sesungguhnya engkau Mekah innaki. Sesungguhnya engkau hai Mekah la khairu ardillah, adalah sungguh sebaik-baik bumi Allah. Wa habu ardillah ilallah, dan lagi Allah yang paling Allah cintai. Walau la anni ukhrijtu minki, andaikan aku tidak terusir meninggalkan kau ke Madinah. Wa ukhrijtu, aku tidak akan mungkin meninggalkan kau hai Mekah. Baik. Kita ini hanya review sebetulnya Bapak Ibu ya atas materi yang sebelumnya. Yang ketiga, nah karena Mekah ini menjadi poros yang kemudian poros antara bumi dengan arsy Allah dan juga lurus dengan arsy Allah ada Ka'bah di sana, maka salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lebih baik. Karena ada pada pusat porosnya. Ya, 100.000 kali lebih baik daripada salat di masjid yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dari hadis riwayat Imam Ahmad, ya Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Salatu fil Masjidil Haram afdalu min 100 alf salatin fi ma siwa." Salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lebih baik daripada salat di Masjidil Aqsa. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mati Allah, yuwafilah rahmakumullah. Maka dari itu, sekali lagi orang-orang yang non-muslim, ya, jadi non-muslim sebutannya, ya, orang kafir tadi. Ya, tadi pembahasan kafir belum selesai. Ya. Ya, jadi kenapa disebut kafir? Karena orang itu menutup fitrahnya dengan keingkarannya. Ya, enggak ekstrim sebetulnya. Cuma mereka yang tidak paham saja. Bapak Ibu, kalau ada sebuah buku, itu ada sampulnya kan? Ada sampulnya. Nah, sampul buku bahasa Inggrisnya apa? Cover. Justru buku ini ekstrim kalau tidak disampul. Nah, yang ekstrim itu buku tidak disampul. Nah, sampul buku bahasa Inggrisnya cover. Cover bukan bahasa Inggris, itu bahasa Arab. Dari kata kufrun, penutup. Fitrahnya manusia Islam, ya, ditutup dengan keingkarannya. Maka disebut kafir. Orang yang menutupi fitrahnya Islam. Nah, itu arti kafir. Ekstrim tidak? Tidak. Baik, mudah-mudahan ini direvisi kembali oleh mereka yang mengatakan kata kafir itu ekstrim. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, karena kesucian demi kesucian inilah Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang kafir dan musyrik ada di Mekah dan sekitarnya. Di dalam Quran surat At-Taubah, setelah Fathul Mekah Allah menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal musyrikuuna najasun fala yaqribannal Masjidal Haram ba'da 'amihim hadza. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Enggak boleh mereka memasuki Masjidil Haram setelah Fathul Mekah ini sampai hari kiamat. Hal ini kemudian ditafsirkan, diterjemahkan juga, dikomentari oleh seorang mufassir, ya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 8 halaman 66, beliau mengatakan diharamkan memberikan keleluasan kepada orang musyrik untuk masuk tanah haram apabila ia datang. Hendaknya imam atau penguasa mengajaknya keluar wilayah tanah haram untuk mendengarkan apa yang ia ingin sampaikan. Seandainya ia masuk dengan sembunyi-sembunyi mengedap-edap datang ke kota suci Mekah, lalu tinggal di Mekah dan meninggal dikubur di sana, maka kuburannya harus digali. Pindahkan tubuhnya atau tulang belulangnya keluar dari kota Mekah.
Nah, ini harus diperhatikan ini oleh para penguasa, oleh para pemegang kunci Mekah dan Madinah sampai hari kiamat, termasuk juga Madinah sebetulnya. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Ukhrijul musyrikina min jaziratil Arab." Usir, keluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Jadi jazirah Arab ini harus steril. Karena ini adalah kehormatan kita umat Islam dunia. Baik. Nah, namun apa yang terjadi pada kota Mekah hari ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, Mekahnya tetap suci. Dulu Mekah pernah dipenuhi dengan berhala kan, dan berhala ini kotor ada di sana. Maka ketika Fathul Mekah, 360 berhala disingkirkan. Hari ini pun ada beberapa hal yang saya cermati dari kota Mekah ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang semalam kita bahas ya. Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah meminta keberkahan untuk Syam dan untuk Yaman. Ya Allah, wa barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami Syam kami dan berkahilah untuk kami Yaman kami. Nah, para sahabat tidak mendengar Rasulullah SAW mendoakan Najd. Padahal di dalam Najd ini satu wilayah yang sekarang menjadi Saudi Arabia. Ya. Najd. Ya. Para sahabat tidak mendengar Rasulullah mendoakan Najd untuk diberkahi Allah. Maka para sahabat berbisik pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wa fin Najdina." Ya Rasulullah, ud'u Allah ayubarik lana fi Najdina aidan. Ya Rasulullah, doakan juga dong Najd agar Allah memberikan berkah untuk kami dari Najd ini. Ya. Yeah. Kemudian para sahabat melihat Rasulullah berdoa lagi, "Allah mabarik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina." Ya Allah, berkahilah untuk kami Syam kami dan berkahilah untuk kami Yaman kami. Najd dilewat lagi, penasulian. Nah, ini wilayah Syam. Syam itu wilayah di atas Najd, di atas Saudi Arabia. Ya, Syam itu pecah menjadi empat. Pada tahun 1916, tiga negara ingin membagi-bagi Syam seperti kue lapis. 1916, ada Inggris, Prancis, dan Rusia. Namun pada saat itu Rusia mundur karena terjadi revolusi Bolshevik. Maka Rusia mundur, maka yang memecah belah Syam ini dua negara, Prancis dan Inggris. Sykes Picot, itu adalah dua nama Menlu mereka, memecah belah Syam menjadi empat. Palestina, Jordan diberikan pada Inggris, Suriah dan Lebanon diberikan pada Prancis. Sejak itulah maka Syam pecah menjadi empat, Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon. Nah, adapun Yaman di bawah. Ini Yaman berbatasan dengan Saudi Arabia di Najran. Ya, Najran. Tempat di mana terjadinya peristiwa Ashabul Uhdud. Nah, ini Yaman. Nah, Najd sebesar ini tidak didoakan oleh Rasulullah. Ya, bukan berarti Rasulullah tidak mendoakan Madinah dan Mekah, tetap ada keutamanya, tapi wilayah yang di luar itu. Maka para sahabat berbisik kembali kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, udullah yubarik lana fi Najdina aidan." Ya Rasulullah, doakan juga dong agar Najd Allah berkahi juga sebagaimana Allah berkahi Syam dan Yaman. Maka yang ketiga kalinya Rasulullah bersabda, "Inna fihi tahayyaru al-zalazil wal fitan wa takhruju fihi karnu syaitan." Karnu syaitan. Dan sesungguhnya di Najd akan terjadi huru-hara gonjang-ganjing dunia dan juga akan muncul dua tanduk setan. Ya, akan muncul tanduk setan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. Ya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bapak Ibu bisa lihat ini dalam buku An-Nihaya fil Fitan wal Malahim, kitab karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Baik. Ibadillah rahimakumullah, saya melihat ada sesuatu yang ini barangkali Bapak Ibu ya. Yang kita lihat, apakah ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah seperti tanduk syaitan, ya? Wallahu a'lam bishawab. Dan ini tentu tidak disukai Bapak Ibu oleh siapapun lah ulama yang paham dari hadis-hadis ini dan paham tentang kesucian kota Mekah, ya. Apalagi Masjidil Haram. Nampaknya tidak patut apabila ada satu bangunan yang melebihi tingginya Ka'bah, tingginya Masjidil Haram, dan itu merupakan tanda kiamat terjadi. Ketika Rasulullah didatangi oleh Malaikat Jibril, Rasulullah ditanya tentang apa itu iman, Islam dan ihsan. Kemudian Malaikat Jibril bertanya tentang kapan kiamat terjadi. Kemudian Rasulullah menjelaskan kiamat hanya Allah yang tahu. Kemudian Malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tandanya. Maka apa kata Malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW, "Tara ra'i al-ghanam khufatan uratan ru'asai yaskununa fi makanin a'la fi makanin murtafi'a. Hum yatatawwaluna fil bunyan hatta a'la fuqul jabal." Engkau akan menyaksikan para pengembala kambing yang miskin, telanjang kaki, telanjang dada, itu akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi mengalahkan tingginya gunung. Apalagi Masjidil Haram.
Kita lihat kemudian bangunan-bangunan di sekitarnya. Ya, ini ada Tugu Geometri Engineering Square, mirip dengan Tugu Freemasonry. Alhamdulillah. Ya. Ada di Pelabuhan Zizan, Arab Saudi Selatan, Bapak Ibu bisa lihat, ada satu monumen mirip dengan All Seeing Eye. Ada Tugu Atom dan Tugu Baula di Jeddah. Dan juga ada Faisaliah Tower yang mirip dengan Tugu Illuminati. Juga ada monumen Jeddah Eye, Bapak Ibu, yang lambangnya apa ini? Satu mata. Ada yang membantah, yang menyatakan kalau ini dibangun, dibuat karena mata simbol keindahan. Simbol keindahan di Saudi Arabia itu dengan satu mata. Ya, tapi ini menimbulkan persepsi lain juga kan? Ya, karena satu mata ini biasanya identik dengan apa, Bapak Ibu? Ah, Dajjal. Dajjal itu sebetulnya matanya normal ketika dilahirkan. Dia kehilangan mata kanannya adalah ketika dia disalib. Betulkah demikian, Bapak Ibu? Wah, jawabannya panjang nih. Harus 2 jam lebih kajian kita khusus untuk membahas tentang hal itu. Ah, yang menarik bagi saya, kenapa saya meyakini itu? Rasulullah pernah bersabda begini. Ma baina khalqi Adama ila qiyamis sa'ah fitnatun akbaru minad dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan Nabi Adam hingga hari kiamat melebihi fitnah Dajjal. Walam yab'atsillahu nabiyyan illa hadzara ummatahu anhu. Dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan nabi dan rasul itu memperingatkan kaumnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Antum akhirul ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam. Aku adalah nabi yang terakhir dan kalian adalah umat yang terakhir. Jika Dajjal muncul zamanku, maka aku akan menjadi pengalah, pematah dari hujahnya. Aku akan patahkan hujah dia dengan hujahku. Maka akan aku tunjukkan kalau dia adalah fitnah yang terburuk. Tapi jika aku sudah tidak ada, kata Rasulullah, dan Dajjal muncul di zaman-zaman kalian, kalian akan menjadi penolong bagi diri kalian sendiri. Wal yaum, pada hari ini. Sa'akulu lakum malam yakulhu min qabl. Aku akan katakan pada kalian terkait dengan Dajjal, di mana para nabi dan rasul belum menyebutkan sesuatu pun tentang Dajjal terkait dengan satu ini. Banyak hal diceritakan para nabi dan rasul sebagai peringatan mereka pada kaumnya. Tapi ada satu hal terkait Dajjal di mana cuma Rasulullah yang menyampaikan. Nabi dan rasul yang lain belum menyampaikannya. Apa itu? Innahu a'war wallahu laysa bi'a'war. Sesungguhnya dia pecak mata kanannya, sebelah mata kanannya. Dan Allah tidak pecak. Artinya akan datang di akhir zaman satu manusia yang pecak mata kanannya. Kemudian dia mengaku Allah, padahal Allah tidak pecak mata kanannya. Nah, kenapa cuma Rasulullah SAW yang memperingatkan dan memberitahukan kalau Dajjal pecak mata kanannya? Karena peristiwa Dajjal kehilangan mata kanannya adalah terjadi setelah Nabi SAW diangkat. Yaitu di proses pasca, proses penyaliban. Nah, ini korelasi yang harus kita lakukan. Ya, kesimpulan yang harus kita lakukan dalam kita mengambil istinbatul tasbitul haq hukam, ya, istinbal hukmi dalam terkait dengan hadis-hadis akhir zaman. Ada satu konteks yang kita butuhkan untuk memahami ini semua, yaitu fikul waqi', konteks kekinian. Ya, baik, Bapak-Ibu rahmati Allah. Itu khusus nanti ya, pembahasannya akan panjang. Nah, kembali kepada apa yang ada di Mekah dan sekitarnya. Ibarilah kalau kita keluar dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ada mobil yang berpatroli kan? Ashkar. Ada apa di mobil itu? Nah, itu simbol apa? Kepolisian. Logo Kepolisian Arab Saudi. Seperti apa simbolnya? Nah, itu dia. Baik. Beberapa hal yang kita waspadai, Bapak Ibu. Dan ini kalau kita lihat dari atas, Mekah dari atas, ya, Masjidil Haram dari atas, dan apa yang di sampingnya? Bapak Ibu bisa memahami, hampir sama ya. Baik. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini yang menjadi hal yang saya yakin ini harus dibersihkan dari Mekah dan sekitarnya. Maka tidak salah Bapak Ibu rahmati Allah, ketika Imam Mahdi diutus pertama kali, yang beliau lakukan adalah perang melawan Jazirah Arab. Bukan perang melawan Amerika, bukan perang melawan Israel. Ya. Yeah. Innakum satagzuna jaziratil arab wa yaftahu Allah. Sesungguhnya kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tagzuna al-faras wa yaftahu Allah. Kemudian kalian akan memerangi Paras Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian.
Summa tazuna Rum mayaftahu Allah. Dan kemudian kalian akan memerangi Rum dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tazuna Dajjal wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Dajjal dan pasukannya dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mekah tetap kota suci. Ya. Dulu Mekah di zaman Rasulullah pernah dipenuhi oleh berhala dan paganisme terjadi, penyembahan kepada selain Allah terjadi di sana. Kemusyrikan terjadi di sana. Ya, kalau hal ini pun terjadi di zaman kita sekarang ini, itu satu hal yang menjadi resistensi dakwah kita, tauhid kita, dan itu tugas kita untuk kita membersihkannya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sampaikan ini hadisnya ada tadi, ya, bahwa ternyata Imam Mahdi yang nanti akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mujaddid, sebagai reformis, ya, bukan nabi dan rasul, beliau akan melakukan tugasnya pertama kali itu tadi. Yang membersihkan Mekah dan sekitarnya, Madinah dan sekitarnya dari sesuatu yang tidak halal berada di tempat-tempat itu. Ya, baik Bapak Ibu.